Itu ketika Allah mengatakan saya yang atur turunnya hujan. Ketika menurunkan aturan itu, kalimat yang ditampilkan itu manfaat. Jadi sesungguhnya ketika hujan diturunkan oleh Allah, Allah ingin menurunkan manfaat bagi kehidupan kita. Cuman kalau kemudian jadi banjir, jadi musibah dan sebagainya, disitulah kemudian kita bisa melihat pada diri kita. Turunnya manfaat, kenapa kemudian menjadi musibah? Coba dicek. Barangkali Allah ingin mengingatkan, ada yang kurang baik dalam tata letak kota itu. Ada yang kurang baik dalam penjumbatan di tempat-tempat mengalirnya air. Kalau tidak diturunkan, saat ini mungkin ke depan ada bencana yang lebih besar lagi. Karena itu jika terjadi yang demikian teman-teman sekalian, mau musim hujan atau yang lainnya, pertama syukuri nikmat Allah itu. Kalau terjadi nampak turun pada kita terasa kurang menyenangkan, maka coba sikapi bagaimana kita berintrospeksi diri.